Ma'asiral Muslimin sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah ta'ala dikisahkan suatu kali datanglah iblis la'natullah alaih berdialog dengan Nabi berubah wujud menjadi manusia dan menampakkan diri di hadapan Rasulullah Muhammad SAW lalu iblis ini berkata kepada Muhammad ya Muhammad kali ini saya datang kepadamu mau bekerja sama Nabi berkata, Alhamdulillah, apa gerangan kerjasamanya? Ya Muhammad, saya ingin beritahu di antaramu, umatmu yang menjadi teman saya. Nabi berkata, wah penting ini informasi. Adakah di antara umatku yang menjadi temanmu? Ya, di antara umatmu ada 10 jenis manusia yang menjadi sahabat saya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Lalu Iblis, laknatullah alai berkata, "Ya Muhammad, di antara umatmu sepuluh sahabat saya, satu yang pertama dan utama yang menjadi sahabat saya, Al-Mutahawi Lubisola, mereka yang menganggap enteng solat. Siapa mereka yang dianggap menganggap enteng solat? Mereka yang sudah tahu solat lima waktu itu wajib, mereka yang sudah paham bahwa meninggalkan solat itu dosa." tapi mereka tetap merasa tidak ada dosa ketika saya sholat. Mari kita periksa hati kita. Banyak di antara kita puasanya Ramadan. Kalau dia tinggalkan dia merasa berdosa. Bahkan dia tinggalkan dia ganti setelah Ramadan. Banyak di antara kita takut dia berzina. Takut dia ngambil sendalnya orang. Tapi ketika dia tidak sholat. Dia tidak punya perasaan merasa berdosa. Padahal puncak kemaksiatan kepada Allah adalah ketika anda melalaikan solat. Saudaraku yang ku cinta karena Allah, begitu anda ibadah baik, tapi tidak mendirikan solat demi Allah kalian adalah orang yang sia-sia dalam beramal. Kenapa solat ini penting? Satu, karena solat ini adalah tanda keislaman kita. Maknanya, biar ibadah-ibadahmu yang baik, yang lain, kamu bangun masjid, mu baik, puasa Ramadanmu cukup, tapi tidak sholat demi Allah kalian kafir di hadapan Allah. Buka Al-Quran surah Al-Fat, di situ Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, Walladzina <tik> ma'ahu asidda'u alal kuffar, Ruhama ubainamu. Tarakum rukkaan sujadah, Ya betaguna fadalam minallahi waridawana, Zimahum wujuhihim min asari sujud. Ila akhir ayat. Ayat ini menginformasikan. Tanda umat Muhammad. Passwordnya. ID cardnya kalau kalian mengaku Islam. Rukaan sujjadah. Kata Allah. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ulama menafsirkan ayat ini. Mereka yang mengaku Islam. Tapi tidak sholat. Mereka ulama tafsir. Mengatakan kafir di hadapan Allah. Kafir itu bukan sekedar tidak meyakini dua kalimat syahadat. Kafir itu tidak sekedar keluar dari Islam. Tapi dia mengaku Islam. Yakin dua kalimat syahadat. Tapi dia tidak sholat sesungguhnya. Kafir menurut para ahli tafsir. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya. Orang yang tidak sholat. Kalian tidak pernah nampak di depannya mereka sholat. Ketika dia wafat, jangan kau jenazahnya. Satu. Kenapa sholat penting? Karena dia tanda keislaman kita. Yang kedua, kenapa sholat penting? Karena dia adalah tiangnya agama. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiangnya agama. Alhamdulillah, Allah takdirkan saya sebagai pencerama. Saya keliling-keliling dari Sabang sampai Merauke. Dengan melihat segala jenis bangunan. Ada bangunan bisa berdiri tanpa ada dinding. Ada apa? Ada bangunan bisa berdiri tanpa ada atap, ada, tapi saya belum pernah melihat ada bangunan yang tidak ada tiangnya. Semegah apapun, sekuat apapun suatu bangunan, kalau tidak ada tiangnya, pasti bukan bangunan namanya. Itulah solat. Ketika kita tidak solat, sesungguhnya kita tidak punya tiang agama. Maknanya, ketika Anda tidak solat, Anda hancurkan agamamu. Yang ketiga, kenapa penting ini sholat? Sholat adalah amal yang paling pertama diperiksa di akhirat kelak. Ketika malaikat pengantar jenazah sudah pada balik. Kita wafat dan pengantar jenazah sudah pada balik. Bahkan dijelaskan dalam hadis. Langkah kaki orang yang terakhir mengantar jenazah masih kedengaran oleh jenazah. Datang malaikat bertanya kepada sang jenazah. Dan yang pertama ditanya bukan puasa Yang pertama ditanya bukan haji Yang pertama ditanya bukan sakat Tapi apa yang pertama ditanya? Solatnya Bagi mereka yang bagus solatnya Dijaraskan oleh Nabi Marabuka Siapa Tuhanmu? Maka solat akan berkata Eh, kau mundur Solat yang akan jawab pertanyaan kita Salat akan berkata dasat ketika kau hidup di dunia kau rajin pelihara sekarang. sekarang saya yang jaga kamu ketika kau hidup kau rajin pelihara dan jaga saya sekarang saya tugas jaga kamu ditanya mera buka salat kita menjawab Allahu Akbar Allah Maha Besar malaikat lalu bertanya lagi man yuka, siapa nabimu salat kita akan menjawab lagi ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu ketika itu Allah sampaikan, malaikat bukan dia yang jawab pertanyaanmu, bukan jenazah itu yang jawab pertanyaanmu, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Kalau solatnya baik, kalau dia baik solatnya puasanya diperiksa. Hajinya diperiksa, sakatnya diperiksa, silaturahminya disedekah, semua diperiksa amalnya. Tapi kalau salatnya tidak beres, seluruh amalnya langsung Allah katakan hapus seluruh kebaikannya, tidak ada gunanya. Itulah makna daripada as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Salat kuncinya kebaikan, salat kuncinya surga. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci ibadahmu, tidak ada salatmu, tidak ada kunci surgamu. Nanti di akhirat dinampakkanlah pahala bagi orang yang baik yang banyak pahalanya tapi salatnya tidak beres. Lalu Allah sampaikan, "Hai hey saat ini puasamu, ini hajimu, ini zakatmu, ini wakafmu, ini silaturahmimu. ini amal-amalmu yang baik." Ini, ini ini ini. Ada seribu gunung. Lalu Allah katakan, "Mana kuncimu?" "Apa kuncinya?" Salat. Tidak ada sekuncinya. Lalu Allah katakan, "Hapus seluruh amalmu karena kau tidak punya kunci." Saudaraku, Anda tidak puasa masih tetap dikatakan Islam. Anda tidak haji, masih bisa dikatakan Islam. Tapi ketika Anda tidak sholat, sesungguhnya telah kafir di hadapan Allah. Kekafiran yang nyata bagi mereka yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Bapak sekedar sekalian, sholat ini tidak ada kesusahan pelaksanaannya. Beda puasa Pak, puasa Ramadan 30 hari kita lapar. Menahan lapar dari pagi, subuh sampai maghrib. Haji perlu puluhan juta ngantri bertahun-tahun sebulan kita tinggalkan keluarga. Sakat perlu modal. Tapi sholat. Apa alasan bagi mereka yang tidak sholat? Saya tidak hafal bacaan sholat. Walatai asumir Jangan kau putus asa datang salat jamaah di masjid. Meskipun tidak ada bacaan kau baca. Imam yang wakili bacaan. Saya sakit ustaz tidak bisa berdiri. Allah kasih dispensasi silahkan kau duduk. Saya tidak bisa kena air, ustadz Allah kasih keringanan. Silahkan kau yamum Saya tidak tahu kiblat ustadz dalam perjalanan. Silahkan menghadap kemana saja yang penting niatmu menghadap kiblat sah. Saya dalam perjalanan ustadz tidak bisa sempurna salat saya. Allah kasih keringanan. Silahkan kau jama. Inilah sehingga kenapa salat ini penting karena pelaksanaannya tidak ada kesusahannya. Maka saudaraku yang masih malas sholat, mudah-mudahan selesai khutbah ini, perbaikilah sholat kalian. Coba lihat pak, kadangkala sholatnya cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, Tapi begitu ada masalahnya dia salahkan Allah. Ya Allah kenapa hidupku susah? Ya Allah kenapa rumah tanggaku berantakan? Kok tidak sholat bos. Coba lihat itu yang selalu terlambat sholatnya pak. Coba lihat, coba lihat. Itu juga itu minggu lalu. Dia juga itu minggu depan. Lalu mau masuk sorga. Memangnya nenekmu yang punya sorga. Coba lihat hafal mukanya itu. Lihat-lihat itu dekat pintu pak. Kalau sholat Jumat. Itu juga itu yang minggu lalu. Itu juga yang minggu depan. Hanya sholatnya hari Jumat Paling terlambat datang, paling cepat pulang Apakah susahnya saudaraku yang kucintai karena Allah Datang lebih awal sholat Jumat Pakailah parfum, pakai warna putih Sebelum asam sudah duduk Bersalawatlah kepada Nabi sebanyak-banyaknya Nunggu asam Jumat Selesai sholat Jumat, jangan langsung pulang Kau tinggal sekejap saja 5 sepuluh menit kau minta kepada Allah kecil buat Allah bayarkan itu utang-utangmu. Tapi bagaimana Allah mau menolong kita? Sholat Jumat aja kita paling terlambat. Dengar saudaraku yang selalu terlambat sholat Jumat. Dijelaskan oleh para ulama. Orang yang hadir sholat Jumat sudah asan berkomandan. Sudah naik hatib dan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian baru masuk. Buku absen sudah tutup. Sah sholat Jumatnya tapi sudah tidak masuk dalam buku absen. Nanti di akhirat diperiksa, eh kenapa banyak sekali alfamu? Saya hadir, iya kau hadir tapi terlambat. Sidang Jumat yang saya muliakan, mudah-mudahan yang selalu terlambat Jumat, malu-malulah kau nanti pulang cepat. Kalau sudah disindir begini belum juga malu-malu cepat pulang, Pak? Itu bapak sudah kena penyakit hati Kaswatul kolbi Orang bugis bilang maket doati Kak doro apa itu Keras hati tidak mempan nasihat Ini yang Allah katakan Mereka lebih hina dari binatang Kambing nakal pak potong Dagingnya bagi-bagi Kambing nakal jual di pasar Laku Tapi kalau manusia selalu terlambat sholat Tukang tipu Pengangguran, buka ganggu orang, diapain pak? Mau dijual siapa yang beli? Mau dipotong siapa yang mau makan dagingnya? Inilah yang Allah sindir dalam Al-Quran. Kalian lebih hina dari binatang. min Pertama, yang menjadi temannya setan. Al-Mutakhawilu bis Yang menganggap enteng sholat. Ada lagi tuh paham menyesatkan. Oh, ngapain kau sholat kok masih judi? Ngapain kau sholat masih suka film porno ngapain kau sholat makin suka pembohong kalau bapak sudah pembohong suka judi tidak sholat lagi dua kosong namanya itu pak menang berdiri dosamu tapi kalau sholat dia ya judi minimal satu sama walatul bisul hak kabil batil Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil dosa-dosa kebaikan-kebaikan ada lagi yang berkata Sudahlah, yang paling penting itu hatimu baik. Biar kau tidak sholat, hatimu baik. Siapa yang ngajar bapak bilang hatimu baik biar tidak sholat? Kalau yang penting hati baik, mestinya Nabi Muhammad tidak usah sholat. Paling baik hatinya, paling bagus ahlaknya, paling bagus tutur katanya. Tapi apa beliau tidak sholat? Tetap sholat. Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah berikan saya keturunan yang soleh dan soleha Allah dengar itu doanya Bapak Maka Allah jawab Apa jawabannya? Hayya alal fala Sini Arti dan makna hayya alal fala itu Sini Saya kasih kamu apa yang kau mau Mari saya kasih kau kemenangan Itu hayya alal fala Tapi sayang Allah memanggil kita hayya alal fala Sebentar masih bisa satu batang ini, masih panjang khutbah. Pantas, 30 tahun anda jadi pegawai negeri, tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena anda jauhi yang punya dunia. Yang kedua, yang menjadi temannya setan. Ganiun mutakabir, orang kaya yang sombong. Puncak dari orang kaya yang sombong adalah... Mereka yang bakhil, pelit, medit, dedekut, seke, Pak, Bapak merantau dari Sulawesi Selatan, datang bekerja ke Medan. Ternyata di Medan tidak dapat pekerjaan. Demi Allah, Bapak masih punya pilihan. Apa pilihan Bapak? Balik kampung. Datang orang Jawa bekerja ke Medan, ternyata di Medan tidak sesuai yang diharapkan. Masih bisa ada pilihannya, apa pilihannya? Pulang kampung, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Pegawai negeri, pilkada, kalah yang didukung. Yang tadinya kepala dinas akhirnya menjadi staf ahli, tidak disenang sama wali kotanya. Tidak senang gubernurnya. Ada pilihan? Ada. Apa pilihanmu? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan wali kota gubernur. Tapi demi Allah. Begitu bapak masuk kubur, ada pilihan? Tidak eh, senang ini sini. Menderita saya mau keluar dulu. Nggak. Begitu masuk kubur, tidak ada pilihan. Kata Nabi, putus semua amal-amalmu. Kecuali tiga perkara. Yang bisa mengalir amal-amalmu Meskipun kau sudah dalam kubur Satu diangkat lain disebut Sadaqatun jari'ah Yaitu sedekah Saya bangga mendengar tadi pak Saldo kas pak Lebih 200 juta Jumat lalu Pemasukannya Kalau saya tidak salah dengar tadi 20 juta Hari Jumat 20 juta Jarang-jarang masjid Jumat 20 jutaan ke atas celengannya. Alhamdulillah, bang. Alhamdulillah. Bagi saudaraku yang banyak masalah dalam rumah tangga, yang banyak masalah dengan pekerjaan, mari tolak bala dengan cara apa? Bersedekah. Sedekah pembangunan masjid. Bapak lihat ada pembangunan sebelah kanan kita. Ayo sedekah bagi mereka yang punya kuasa. Mereka yang punya kekuasaan, bantu pembangunan masjid dengan tanda tangan dan kekuasaan. Bagi mereka yang Allah titipkan kekayaan, bantu pembangunan masjid, kirim semen besi ke sana. Anda tidak punya kuasa, Anda tidak punya duit, bantu pembangunan masjid ini dengan apa? Pikiran, kalau kita cerdas, bantu menjadi arsitek. Ternyata kita juga tidak bisa, karena tidak punya ilmu. Bantu dengan tenaga, datang angkat semen, gotong royong. Ternyata juga tidak bisa. Maka bantu pembangunan masjid dengan cara apa? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga tuh pak, tidak pernah datang masjid, tidak pernah datang rapat, tidak pernah berjamaah. Cerewetnya minta ampun. kok diam aja deh. Sudah Jumat yang saya muliakan. Mereka yang bakil. Orang kaya yang sombong. Dan wujud konkretnya adalah pelit. Itulah temannya setan. Sebaliknya, Orang kaya yang pemurah jauh lebih gampang masuk surga daripada kita yang miskin. Orang miskin bersamaa, orang kaya juga mampu berjamaah. Orang miskin bangun sholat tahajud, orang kaya juga bisa. Orang miskin tadarusan, orang kaya pun mampu. Tapi begitu orang kaya menghajikan orang, mengumrohkan orang, membangun masjid, membangun pesantren, tentu kita orang miskin tidak bisa mengikutinya. Sebenarnya masih ada lagi yang menjadi teman setan tapi waktu Jumat jualah yang membatasi kita. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina fis kafatan. tattabiu innahu lakum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan engkau bersahabat dengan setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Dan ternyata Rasulullah menginformasikan Ada sepuluh teman setan di antara kita Satu, mereka yang menganggap enteng sholat Dua, mereka yang kaya diberikan kemampuan oleh Allah kekayaan Tapi enggan bersakat dan bersedekah Semoga Allah menghindarkan kita dari golongan teman-teman setan Semoga dalam manfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam mestrun. Billahi fi sabillil hak. Barakallahu li walakum wa izzatil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.